Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idza adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratan mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, asatid wal asatidah yang saya hormati, pada Bapak Guru Desa Kedung Dawa beserta aparatur kepemerintahannya yang saya hormati, Ketua Pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahim Desa Kedung Dawa beserta para stafnya yang saya hormati, kepada Dewan Suro, pada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, juga kenikmatan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul, bermuajah dan bersilaturahim bersama di halaman Masjid Jami Baitur Rahim Desa Kedung Dawa dalam rangka memperingati malam tahun baru Islam atau peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Ya, mudah-mudahan dengan tahun baru maka kita semua punya semangat yang baru, punya semangat ibadah yang baru, ibadah istiqomah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Selawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah, termasuk mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai atas nama ketua panitia dalam pelaksanaan peringatan hari besar Islam atau tahun baru Islam ini sangat bersyukur dan sangat berterima kasih tentunya kepada pemerintah Desa Kedung Dawa yang telah bekerja sama dengan baik dengan DKM Masjid Jami Baitur Rahim dalam memperingati tahun baru Islam ini, sehingga alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan meriah. Dan alhamdulillah saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan desa yang telah membiayai semua tanpa mupuk di masyarakat. Semua biaya ditanggung pemerintah desa dan disukseskan acara ini oleh para petugas-petugas atau pegawai-pegawai agama, pengasuh, pengurus Masjid Musola Desa Kedung Dawa, sehingga alhamdulillah acara ini bisa berjalan lancar. Dan alhamdulillah dalam rangka memperingati tahun baru Islam ini kami mengadakan banyak agenda acara, dimulai
Dari mulai malam Ahad kemarin kita mengadakan istighosah, dan kita dihadiri oleh jamaah istighosah MWCNU Kecamatan Gabus Wetan, juga oleh masyarakat Kedundawa. Di pagi Ahadnya kita mengadakan pengajian ibu-ibu dan mengundang mubaligh dari Kecamatan Bongas, yaitu Kiai Haji Jamaluddin Kafi. Pada hari Senin kemarin di Kedundawa ada kegiatan anak-anak TK di lapangan bola Desa Kedundawa, yaitu bimbingan manasik haji se-Kecamatan Gabus Wetan yang bertempat di Kedundawa. Dan pada hari Selasa kemarin, alhamdulillah, kami juga mengadakan pawai ta'aruf atau karnaval sepeda santai yang diikuti oleh 3 madrasah, MDTA Baitur Rahim, MDTA Nurul Quran, MDTA Darul Quran, dan diikuti oleh banyak masyarakat, yaitu diantaranya komunitas sepeda ontel dan Karang Taruna dan lain sebagainya, alhamdulillah, sehingga pawai taruh pada hari Selasa kemarin bisa berjalan dengan lancar. Juga terima kasih kepada keamanan dari Babinsa yang telah membantu kami dalam melancarkan perjalanan acara pawai. Dan alhamdulillah, pada acara malam ini adalah malam puncak. Kita semua dapat hadir berkumpul di sini untuk sama-sama menyimak tausiah agama yang telah dihadirkan oleh kami, yaitu bekerjasama antara pemerintah desa dengan Masjid Jami Baitur Rahim. Alhamdulillah, sudah hadir di tengah-tengah kita mubaligh yang akan memberikan tausiah kepada kita, yaitu Al-Mukarram Buya Syakur Yasin MA. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan Kertasmaya Indramayu. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua untuk menjalankan ibadah dalam kehidupan kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja dari kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, karena dari awal sampai akhir barangkali masih banyak kekurangan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk acara-acara berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang malam yang berbahagia ini. Ucapan terima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.